kali dulu ya, yaitu melompat sesuai jejak kaki. Yuk ikut ya Ustaz ya. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Duduk di karpet, duduk di karpet, duduk di karpet. Assalamualaikum, how are you? I'm fine. Assalamualaikum, how are you? I'm fine. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? I'm fine. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria, jadi juara, Allahu Akbar, yes! Sebelum memulai kegiatan, yuk kita berdoa dulu teman-teman. Persiapan berdoa, duduk islami, tangan diangkat, kaki dilipat, kepala ditundukkan. Sikap berdoa, hat-hat, membaca surat Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang Ustazah akan mengasah teman-teman. Apakah teman-teman hari ini masuk semuanya? Alhamdulillah, hari ini teman-teman A4 masuk semuanya. Siapa tahu hari ini hari apa? Ada yang tahu hari ini hari apa? Wah, hebat sekali! Hari ini adalah hari Senin. Tanggal berapa? Betul sekali, tanggal 23. Bulan apa? Bulan Mei, hebat sekali! Tahun 2022. Nah, teman-teman, apa ya tema kita hari ini? Ada yang tahu? Oke, Ustazah akan memberikan informasi tentang tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah binatang. Subtemanya binatang ternak. Nah, sekarang teman-teman perhatikan gambar yang dibawa oleh Ustazah ya. Ini adalah macam-macam gambar binatang ternak. Siapa tahu yang menciptakan binatang? Wah, hebat sekali! Yang menciptakan binatang adalah Allah. Sekarang perhatikan ya, apa saja ya binatang ternak itu? Ada yang tahu? Hebat, ada kuda. Yang ini apa teman-teman? Hebat, domba. Yang ini? Kambing, hebat sekali. Yang ini? Sapi, hebat. Ini apa lagi ya teman-teman? Ada ayam, ada kalkun, ada kelinci, ada bebek, dan ada ikan. Wah, teman-teman semuanya sudah hebat. Sudah tahu nama-nama binatang ternak. Yuk teman-teman kita bernyanyi. Sapi binatang mamalia, sapi binatang menyusui, sapi binatang ciptaan Allah, banyak manfaatnya. Wah, hebat teman-teman sudah bisa menyanyi semuanya. Nah, selanjutnya kita akan bermain di sentra alfabet sport. Ustazah sudah menyiapkan ada 4 kegiatan teman-teman. Yang pertama, menghitung jumlah ikan. Yang kedua, bermain puzzle. Yang ketiga, bermain menjiplak bentuk gambar binatang ternak. Dan yang keempat, mewarnai gambar binatang ternak. Nah, aturan bermain di alfabet sport adalah yang pertama, pilih mainan. Yang kedua, mainkan. Dan yang ketiga, beres-beres tuntas. Kegiatan yang pertama adalah menghitung jumlah ikan yang ada di keranjang. Kegiatan yang kedua adalah menyusun puzzle binatang ternak. Kegiatan yang ketiga adalah menjiplak gambar binatang ternak. Dan kegiatan yang keempat yaitu mewarnai gambar binatang ternak. Alhamdulillah, teman-teman sudah bisa menyebutkan bilangan 1 sampai 10. Alhamdulillah, teman-teman sudah bisa menyusun puzzle binatang ternak dengan baik. Alhamdulillah, teman-teman sudah bisa menjiplak gambar binatang ternak di kertas karbon. Alhamdulillah, teman-teman sudah bisa mewarnai gambar binatang ternak menggunakan cat air. Alhamdulillah, kegiatan hari ini sudah selesai. Hari ini teman-teman sudah bermain di alfabet sport dengan baik. Teman-teman senang?
Alhamdulillah teman-teman hari ini senang semuanya. Coba Ustazah tanya, tadi kita sudah bermain apa ya teman-teman? Wah hebat sekali, hari ini kita sudah bermain menjiplak bentuk gambar, kemudian bermain puzzle, mewarnai gambar binatang ternak, dan menghitung jumlah binatang ternak. Nah, untuk kegiatan besok, Ustazah akan memberikan tema binatang dengan subtema binatang peliharaan. Nah, sekarang waktunya pulang teman-teman. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya teman-teman. Persiapan berdoa. Duduk islami, tangan diangkat, kaki dilipat, kepala ditundukkan. Sikap berdoa, hat-hat. Membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.